Video yang diunggah White Helmets pada Jumat waktu setempat memperlihatkan kondisi di Ghouta pasca penyerangan udara yang dilakukan ke basis pemberontak di dekat Damaskus. Asap tebal mengepul di lokasi yang menjadi target penyerangan udara, yaitu Harasta dan Arbil. Pasukan pemerintah Suriah dan sekutunya telah menewaskan 85 warga sipil sejak 31 Desember dalam upaya menghancurkan basis gerilyawan di Ghouta Timur. Sekutu Suriah yaitu Rusia membantah jika serangan menargetkan rumah warga.